بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميناسان أوهايو غوزايماس. أوهايو غوزايماس أيشا سان دايو ديسكا. أوهايو غوزايماس. Boleh dengan Aisyah, okey? Okay. Okey, Hamadan sang? Hamadan okey ke? Ke still lagi problem? Tadi Muhammad dengan Fiz pun dah dia kata ada problem sikit kot, keluar masuk tak, mungkin tak stabil line. Okey. Okey, terima kasih pada semua yang join hari ini. Kita insyaAllah akan belajar basic lah bahasa Jepun. Aisyah pernah ada pernah belajar ke sebelum ni? Belum. Only first time. Ya. Yeah. Okay, good. Aisyah baru terima result SPM ke? Ya. Yeah. Oh, Alhamdulillah. Aisyah sekolah mana dulu? MRC yang pertalian super. Oh, okay. Sekarang tinggal di Kelantan. Tak. Dia kat Selangor. Tinggal kat Selangor. Selangor tu kat mana tu? Tak beranang. Beranang. Ha. Oh, okay. Kat Beranang ada satu tahu kan apa ni? Japanese, oh panggil Japanese ke? Okay. Nak preparatory untuk pergi Jepun jugalah. MGII dekat Polish Professional Oh. kat Jepun JPN tu. Okay. Tahulah. Maknanya ni memang berminat untuk sambung ke Jepun ke macam mana, Aisyah? Tak juga lah, tapi sebab apa tu, lately ni asyik tu anime semua, so macam berminat belajar. Okay, Alhamdulillah. Baru ni pergi pergi Kelantan lah ambil result ke macam mana? Ha, ya. Okay, oh, bagus, bagus. Ni dah ada dekat Beranang semula lah ni. Ha. Okay, terima kasih Aisyah. Hamdan masih problem ni lagi eh? Ke boleh chat ke kalau ni? Okay, tak apa. Nanti mungkin dia macam nak try untuk connect suara tapi tak dapat. Okay, insyaAllah kita mulakan kelas kita hari inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aisyah memang zero lah kan masa untuk Nihok bahasa Jepun ni. Ya, zero. Tahu Oh, tu je okay, lah tak ada mak. konnichiwa, sayonara. Minat minat Jepun ke? Ah, ya. Memang selalu tengok jugalah drama tak kenal, tapi anime. Pasal kalau tengok, kita biasa Doraemon, Shinchan, Maruko. I see. It's okay. Okay. Tak apa, nanti kita boleh go through lah tengok. Kita pun belajar basic je lah. Tak adalah kita memang sensei pun expect yang datang ni mungkin from zero lah. Okay. Hamadan, ah, Hamadan dah okay. Cuba tekan unmute Hamadan. Okay, boleh cakap. Okay, tak apa nanti ni kan. Okay, hari ni 29 Mei 2024. Okay, kita tahu kan kalau Jepun ni Aisyah tahu ke pasal mak basic knowledge ke pasal Jepun ke tahu? Pernah ke Jepun ke? Tak pernah, tak ada rezeki lagi. Oh, tak pernah ada rezeki lagi ya, insyaAllah kalau ni dapat sambung belajar ni. Dulu ambil pure science lah kan, fizik, chemistry, Ha-ha. and maths. Kita Okay. Plan lepas ni nak sambung ambil engineering ke apa ke? ambil Bidang yang minat ke? medik. Medik atau engineering. I see. Oh, medik atau engineering. Dua benda yang berbeza tu. Kalau, yalah. Kalau medik. Okay. Oh. Okay, ni simple Japan's map lah. Kita ada atas sekali. Kalau tahu apa dia? Kalau atas sekali. Tentang, Hokkaido. Next ni Honshu lah, pulau paling besar. Ada Tokyo, Osaka. Ni ada Tokyo Tower semua kat sini kan. Osaka, ada Shikoku. Last sekali kat bawah ada Kyushu. Ni lah simple map lah. Lepas tu bawah hujung ni ada pulau kat bawah ni. Okinawa. Okay. Aisyah kata tadi kan minat anime. Kalau kita tahu ke Jepun ni, Aisyah ada berapa jenis tulisan? Pakai saya tahu dua saya. Dua, apa yang Aisyah tahu? Dua tu. Kanji. Kanji dan? Hiragana. Okey, betul. Okey, ni antara inilah. Ini tak, tak boleh baca lagi lah kot kan? Tak.
Ah, tak boleh. Okey, ni kalau kita tahu bunga apa? Ini sakura. Sakura. Okey, sakura ni adalah tulisan dia lah kalau hiragana eh. Lepas tu ni, yang ni tahu apa kan? Popular jugalah. Gunung Fuji. Gunung Fuji. Kita panggil Fujisan. Yang ni? Tapi kita punya laju tu. Bullet train lah. Bullet train eh. Panggil Shinkansen. Eh, bullet train. Good. Itu last sekali yang mungkin tadi Aisyah sambung kata minat anime kan. Yang ni yang kiri ni tahu. Demon Slayer. Demon Slayer eh. Di bahasa Jepun dia Kimetsu no Yaiba. Dia ada nama dia. Yang ni. Ada tulis kat sini eh. Spy Family. Okay. Anime lah. Yang antara benda-benda yang popular lah. Kalau orang sebut pasal Jepun ni. Okay. Ni dia punya. Panggil. Season. Eh, kisetsu. Yang ada di Jepun lah. Empat. Oh, ni baca apa Aisyah? Pun ada dalam alphabet dia kat situ. Haru. Haru is spring lah. Okay, next. Next tu. Natsu. Yes, neh. Betul. Okay, next. Aki. Aki. Eh, Natsu is summer. Aki is fall. Eh, autumn. Yeah, last one. Uyu. Fuyu. Okay. Okay, daripada sini macam ni lah macam apa ni Aisyah sang sebut tadi kan atas ni adalah hiragana. Hiragana ni dia bulat-bulat ada macam ni. Lepas tu yang tengah ni adalah apa tadi Aisyah kata? Kanji. Kanji, betul eh. Hiragana, kanji. Lepas tu ada satu lagi sebenarnya. Hari ni kita untuk sesi kali ni kita belajar panggil dia apa dia ni Aisyah sang? Katakana. Katakana, betul. Katakana ni dia macam nama luar. Nama daripada perkataan yang tak wujud pun sebelum ni dalam bahasa Jepun tu. Dia ambil dari luar. Macam contoh ni komputer. Eh, komputer lah. Komputer tu. Dia jadi katakana kan. English, Japan kan. Japanese kan. Dia jadi komputer. Homo, anime. Dia jadi macam ada orang panggil HH sikit lah. Kalau katakana ni. Macam like Okay. macam kata pinjaman lah. Sorry? Katakan ni macam like kata pinjaman lah. Betul, kata pinjaman yang daripada bahasa asing masuk macam nama kita pun sebenarnya. Macam nama sensei sendiri pun tulis kat sini dia akan jadi harimu. Okay, dia jadi dari bahasa luar lah. Macam nama Aisyah pun kalau nak dikatakan aku pun boleh juga. Nama-nama orang foreigner dia jadi katakana. Okay, betul? Okay, ni pun macam tadilah lagu Aisyah minat lagu-lagu Jepun juga ke? Ni tapi dia macam nak dengar je lah, tak dia tak tahu sangat Itulah tu pun tajuk kan. ni, kalau ni nak dengar tu dengar lah. Ah, okay. Betul betul. Okay, ni kebiasaannya lah kalau dalam satu ayat Jepun tu dia campur lah hiragana, katakana, kanji ni tadi katakana. Ni kanji, ni katakana balik. Lepas tu ni ada hiragana. Eh, ada hiragana, hiragana. Okay, kalau macam Chinese punya ayat dia terus totally in kanji lah. Dia tak ada pun kata hiragana atau katakana. Kalau bahasa Jepun ni dia ada campur. Dia tak boleh memakai kanji semata-mata. Okay, macam ni Yoasobi ni dalam alphabet lah. No, aidoru no, ikkyūi ga tomarimasen. Okay, maksudnya dia ada percampuran hiragana, katakana, kanji dalam satu ayat yang kebiasaannya digunakan. Okay. Itu untuk hiragana. Okay, next. Ini pun salah satu artikel lah kalau bahasa Jepun. Banyaknya kalau macam nama-nama luar klub ke sekarang masa Olimpik ke apa ke tahun ni buat Olimpik kan nama negara ha, ada dalam katakana. Okey, kita nak tengok sikit katakana lah yang mungkin yang selalu je tengok tapi bila tulis dalam proper dia tak berapa nak nak kenal katakana tu. Contoh eh. Yang ni kalau nak suruh baca Aisyah tahu tak nak baca? Tak. Tak tahu kan? Tapi kan, Hamadan dah boleh ni ke? Okay, Hamadan sang. Tak okay.
Boleh Okey, boleh. Hamadan Sahih desu ne. Okey, Hamadan sekarang di mana? Dekat rumah. Di rumah di negeri? Kelantan. Oh, Kelantan. Sekolah mana dulu Hamadan Sahih? Sekolah dekat SMUA Hamidiah. Dekat Oh. Kelantan juga. Oh, dia tu daerah mana eh? Daerah Ketera tu. Ketere. Kadok, kadok. Okey. Kadu. Eh, rumahnya dekat situ juga eh, Hamdan Sang. Ya. Oh, kalau macam tadi Aisyah kata MRSMPC tu dekat Kota Baru eh? Tahu dah. Ayah Aisyah kat Kota Baru. Kota Baru. Maknanya Aisyah kat Kota Baru tu dari form 1 ke form 4 form 5 saja ke? Form 4. So, MRSMPC memang dapat kita tempat. I see. Oh, sebelum tu sekolah mana yang sebelum masuk MRSMPC? Dekat rumah je, dekat SK Bandar Tasik Kesuma. Tapi I Kelantan tu memang see. kampung mak lah. Oh, okay, okay. Faham, faham. Okay, good, good. Oh, sama Kelantan dulu sekolah kot dua orang. Okay, it's okay. Hamadan pernah belajar bahasa Jepun ke sebelum ni? Tak pun, ada juga belajar sendiri gitu lah. Oh, tapi boleh baca, kenal hiragana ke? Kena. Oh, kenal hiragana eh? Katakana? Kena juga. Oh, ya ke? Oh, dah boleh baca lah ke? Okay, nanti mungkin macam, it's okay. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okay, macam tadi Aisyah kata ni tak tahu kan. Kalau macam ni pernah tengok tak Aisyah? Yang bawah tu. Pernah? Ah, apa pernah tengok kat mana? Dalam anime, dalam di kartun. Anime apa tu? Sekejap. Tak ingat. Tak ingat Oh. lah. Tak ingat dah? Okay, cuba tanya. Okay, sekali lagi. Hamdan. Hamdan boleh baca kan? Apa baca dia Hamdan? Kecisosa. Itulah. Okay, Oshi. Oshi, Oshi is close lah. Ko ni betul lah. Eh, ko ni. Kau ni eh? Kau ni Ko. suruh. Tapi bukan, kalau yang ni, kalau anime ke tak, tak anime yang agak popular juga kot. Tak, tak, ni tak teringat eh. Okay, kalau macam ni. Okay. Apa dia tu Aisyah? Pernah tengok manga ni? Komik. Conan eh? Di teleponin. Detektif Conan kan? Okay. Ni adalah ni tulisan dia lah. Ni pun sebenarnya dalam bahasa Jepun lah ni. Ni sama je dengan ni sebenarnya. Okay. Ni dengan ni adalah sama je. Ni pun sama je lah. Okay. Ko na ng. Konang. Dia tulisan dalam kalau tulis biasa je akan jadi macam ni. Tapi bila dia jadi font cantik semua dia jadi muka depan ni jadi Konang. Eh, Mei Tante Konang. Mei Tante is detektif lah. Detektif Konang. Okay. Okay, good, good. Okay. Okay, next. Alright, so, saya tunjuk yang korang biasa tengok sebenarnya. Cuma tak kenal yang tu dia jadi tulisan lain lah. Okay. Oh, kalau ini. Okay. Yang ni. Yang ni boleh baca? Supai. Supai. Okey, bawah yang bawah tu. Furami lagi. Okey. Dah dekat dah, dekat Itu dah. ke? Okey, Lily Sang. Saya Lily Sang dah ingat nyanyi mana dah dia? sekali. Lily dengar ke? Okey. Furami. Furami. Okay, kalau okay dia keluar macam ni lah sebenarnya. Okay, apa ni? Ni manga, manga kau, manga ataupun anime ni. Nama dia kat sini lah sebenarnya. Dia tulis ni. Kalau alphabet dia jadi macam ni. Tapi katakana dia, dia jadi macam ni lah. Spy Family. Eh, Spy Family. Okay. Dia alphabet macam ni ah, dia katakanannya macam tu. Okay, good, it's okay. Lily Sang, Lily dengar ke? Isma Sang dengar ke? Okay, tapi it's okay. Kita just pengenalan je dulu tengah ni. Kita boleh ni. Tengok balik. Oh, Lily dengar. Okay, good. Okay, next. Okay, yang ni
Tadi kita sebab Hamadan pernah belajar kan, dah tahu. Rasanya boleh baca Hamadan Sang. Isma Sang tak dengar. Rasanya ni sebab orang lain dengar mungkin problem speaker lah kot, speaker komputer. Lily Sang? Lily pernah belajar ke tak sebelum ni? Tahu hiragana aja. It's okay. Oh, kalau tahu hiragana bagus lah. Kita insyaAllah ke kelas kali ni kita belajar katakana. Okay, kalau yang macam ni, kalau orang minat kot dia akan tahu lah kot. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Kalau yang ni, tahu tak? Apa dia? Gandamu. Eh? Gandamu. Ini dia sebenarnya. Gundam. Betul? Aisyah tengok cerita Gundam juga ke macam mana? Ini tak tengok lalu kat Tak FYP lagi eh? dia. Okay. Okay, ni tulisan dia lah. Kalau tulisan dia, dia jadi macam ni. Gundamu. Okay. Dia inilah. Dia punya anime dia. Kalau iklan ke apa kan, dia tulisan dia macam ni. Eh. Okay. Gundamu. Jadi katakanlah ni. Kata-kata macam ni lah. Dia sebenarnya anime tu dari Jepun kan. Tapi kenapa pakai katakana? Katakana ni kadang-kadang nampak lagi orang pakai stylo ke apa ke, dia jadi macam cantik. Jadi sebab tu ada certain-certain, walaupun datang dari Jepun tapi dia guna nama dalam katakana. Okay, next. Okay, yang ni ada yang boleh baca? Okay, kalau yang ni Ponita. apa dia, Aisyah Sang? Ponita. Tomika, sebenarnya Tomika. Dia company untuk buat games lah. Games. Tomika. Good. Okay. Yang ni agak popular juga. Rasanya mungkin ada kot yang pernah pergi kot. Okay. Yang ni. Uniqlo. So, that's ne. Betul. Tapi bacaan dia berbeza sikit lah. Dia bukannya, kan kita sebut kan, biasa Uniqlo kan, Uniqlo dia U ni ku ro, sebutan dia mak Uniqlo, yes neh, Uniqlo, yes neh, inilah kedai ni. Kalau yang biasa kita tengok kalau kat Malaysia ni pakai yang belah kanan ni lah, ni yang Jepun punya tulisan adalah belah kiri tu Uniqlo, yes neh. Inilah katakana, kita katakana, kita belajar katakana untuk kali ni. Yang ni pun ada kedai di Malaysia. Pernah nampak kan kedai ni kalau di shopping mall? Nah, nisah. Ha, okay. Tapi itulah pelik sikit. Kalau tengok katakan dia tulis Mei. Mei. Tapi dia jadi ni Mini. Miniso. Tak mungkin branding lah Branding. Dari segi brand. Okay, next. Okey, yang ni okey. Yang ni asalnya apa dia? Hamdan. Suara emang. Hai, des neh. Okey. Oh, Aisyah baca macam mana sebenarnya? Pakai phone ke apa ni? Macam mana Aisyah baca? Dah kenal juga dia punya ni ke? Tak, kita cuba search sikit. Okey, dia kalau ni ni pernah nampak kot. Kalau yang belah kanan ni pernah nampak kan? Dia ten-ten. Dia sama Dia punya ni. Yang ni. Yang ni. Adalah yang ni. Doraemon. Ni narimas. Okay. Okay. Inilah tulisan-tulisan dia lah. Tapi bila dah jadi font tu, dia jadi berbeza sikit lah. Untuk nampak lagi cantik Okay lah. Okay, kita akan belajar start untuk katakana Okay. Kita, Sensei pun dah share link untuk materials kat dalam grup Telegram. Boleh tengok kat situ juga nanti. Okay, kita belajar untuk, mungkin korang pun boleh prepare some notes lah kan. Buku latihan ke, buku apa ke, untuk list, untuk orang panggil dokumen ke. Maknanya adalah sikit catatan yang belajar. Tak tahu, belajar hari ni lepas tu lupa, lepas tu esok kena tengok, kena belajar balik kan. Jadi kalau ada buku latihan ke, buku catatan nota ke, boleh listkan supaya yang belajar katakana ni, insyaAllah kita akan habiskan katakana yang ada tu. Tapi tak adalah sekaligus kita belajar 5 karakter setiap
sesi lah. Eh, 5 karakter je setiap sesi. Okay, mungkin kita boleh tengok sama-sama ni. A. Okay, boleh sebut sama-sama juga. A. A ni cara tulis dia. Ichi. Lepas tu tarik ke bawahnya jadi A. Okay, mungkin boleh tulis di buku masing-masing. Untuk refer balik lah lepas ni. Kalau lepas ni pun nak baca ke apa ke. Boleh tengok buku tersebut. A. Ichi. Ni. Okay. Okay, untuk hiragana dia, ni pun sensei sertakan sekali lah hiragananya. Hiragana ni macam kat bawah ni, atas tu lah katakana. Okay, next. I. I. Okay, I ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Okay, macam tu je cara tulis dia. Ichi. Ni. Untuk hiragana I macam tu. Hiragana I macam tu. Okay, next. E. A, I. Oh, so next. E. E, maksud A, I, U dulu. U. U. Macam tu. Cara tulis dia. Ichi. Ni. Lepas tu baru sambungkan dia. Sang ke bawah. Ichi. Ni. Sang. Okay. Yang sang tu akan ada banyak lah. Karakter yang ada menggunakan yang sang punya parts tu. Okay, ichi ni sang. Okay, untuk hiragana macam tu. Okay, nampak bawah dia tu lebih kurang sama kan? Macam tadi saya kata untuk hiragana dia comel-comel sikit. Dia ada curve. U hiragana dia ada curve macam tu. Okay, macam A pun dia curve kan? Tapi bila katakana dia banyak H lah. Dia banyak bucu. Macam ni pun bucu lagi kan? Okay. U. Cigi wa e e e wa cara tulis dia ichi ni san ichi ni san maksudnya dia sama dia selari atas ke bawah tu ichi ni san okey ja e. Eh, untuk hiragana dia macam tu. Nampak jauh sikit lah perbeza dia. Eh. Okay, the last one. Last one. A, I, U, E. Last one is O. O. O ni Ichi. Ni. Bawah ni jadi ni. Lepas tu last one Sang. Ichi. Ni san. Ichi ni san. Okey. Dapat tulis Aisyah. Okey. Dapat. Hai. Hai, Mas. Hamdan pun dengan Lily mungkin boleh praktis juga. Lily, okey. Oh, untuk hiragana. Ini last one ya untuk oh hiragana. Okey, cuba daripada perkataan ada ni. Dia sebenarnya perkataan ni dalam hiragana. Tapi sebab sikit sangat perkataan karakter yang baru kita belajar ni, susah nak jadikan perkataan dalam hiragana. Dia perkataan asalnya dalam hiragana. Tapi saya katakanakan dia supaya adalah something boleh baca. Cuba try baca yang ni. Aisyah Song. Cuba try baca. Eh. Yang first ni? A. A. I. Jadinya? I. Ah, so this. Okay, sebutan dia I. A-I jadi I. I ni adalah love sebenarnya. Tapi dia sebenarnya dalam hiragana lah. Tapi sebab tak ada. Jadi sensei katakanakan dia untuk baca je lah. Untuk praktis baca. Boleh sebut sama-sama I. I.
Okay, next. Cuba try Hamdan baca. Yang ni, I is lengan. Okay, yang ni Hamdan. Duit. Yes, neh. Betul. U dengan E. Yes, neh. Jamin asam. Uwe. Boleh try sebut sama-sama, Duit. eh. Uwe. Duit. Yes, neh. Uwe is atas. Ini pun sebenarnya adalah hiragana lah. Cuba sensei nak praktis je. Lily boleh ni? Tak dapat ni. Okay, next is okay. Aisyah Zam. Iu. Yang ni Ni sebutan dengan dia. E. Hai. E. Yang ni tadi. Jadi, I. I, yang ni. E. Nah, jadinya sebutan dia. Ini. Kalau sebut dua-dua jadinya. Iya. Okey. Iye. Iya. Okay, iye betul. Iye, iye ni adalah rumah sebenarnya. Iye, nah, iye, iye. Okay. Macam tu je sebenarnya. Kalau macam satu A, dah jadi O, U. Tapi bila ada dua, macam baca je lah dua-dua tu. Macam contoh tadi, kita boleh try sebut sama-sama. I, I. Sekejap mak. Uwe, uwe. Okay, next one lah. Iye. Iye. Yes, eh? Dia sebut dua-dua sekali itu terus. Okay. Kita try tengok next. Kita try practice je lah. Yang korang boleh try refer nota yang dah ditulis tu. Yang ni apa ya lo, Aisyah? Yes, eh? Ya, Hamdan Sang. Hamdan Sang Korewa. Yang ni? Dia tak ada E sebenarnya. Eh, okey, Jepun dia. Okey, Jepun kalau kita sebut yang ni biasanya ada dua lah. I ataupun E, kan? Kereta kan? Kereta. Dia tak ada ke tu, dia ke. Dia e je. A I U E, dia tak ada E. Okey. Jadi e. Yes, nah. E. Ya segi. Yang ni Aisyah. Ah. A. Okay, good. A. Okay, next Hamdan Sang. Korewa? Oh. O. Okay, that's O. The last one, Aisyah Sang. E. E. Okay, good. Ini adalah katakana lah. Dah bertambah dah, Alhamdulillah. 5 karakter baru hari ni. Bagi yang first time belajar lah. 5 karakter baru katakana. Oh, nah, insyaAllah makin bertambah baik lah. Nanti kita tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Dia tak adalah endless. Kalau kanji tu rasanya endless. Tapi katakana ni dia ada adalah berapa, tak saya pernah lupa berapa bilangan dia. Tapi insyaAllah kita akan belajar semualah dalam kelas sementara menunggu ni. Okay, Alhamdulillah dah tambah 5. Lily boleh cakap ke? Okay. Tak boleh ni eh. Kalau nanti okay. Next. Okay, cuba try baca sekali lagi. Kat bawah ni, Aisyah Sang. Bawah ni. Yes, ne? Ja. O. O. U. O. Eh? O. Okay. O. O. Okay, next. Hamdan Sang. Korewa. Oi. Yes, ne? Ja. Oi. 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 Yes, ne? Oi. Oi. Okay. Eh, anak saudara adalah eh? Dia punya dalam hiragana sebenarnya. Cuma nak praktis je. Okay, untuk kelas hari ini lah. Untuk kelas hari ini kita belajar 5 tu. And then kita belajar untuk Jiko Shokai. Jiko Shokai dalam bahasa Inggeris ada berapa? Self-introduction. Mungkin kita try practice untuk self-introduction in Japanese language lah. Jiko is self. Shokai, intro, introduce. Inilah in English lah. Okay. Kita try practice sikit. Sementara untuk kelas first kali ni, insyaAllah kita akan sambung balik hari Jumaat ni lah. Okay, ni semua dalam hiragana lah. Tapi mungkin kalau Aisyah mungkin tak boleh nak baca lagi. Saya tulis dah alphabet. Cuba baca Aisyah yang kat atas tu, Aisyah.
Haji me Me. Ah, mashi me teh. Haji me mashi teh. Yes, eh? Jadi sebutan dia bagi lancar ya. Haji me mash teh. Haji me mashi teh. Yes, eh? Ja, Hamdan-san, dozo. Hajime mashite. いいですね。OK です。リリーさん大丈夫ですか？リリーブレイスボイ。音源。ね。何が開けたらパイサケ。はじめまして。はじめましてに、ね、まちゃん。Nice to meet you ke. Dia tapi itu first time jumpa sahaja. Itu first time jumpa mah. Haji memang step. Okay, next ni. Okay. Cuba baca dulu. Aisyah-san. Watashi. Watashi Watashi wa wa. Ada wa sana. Watashi wa. Watashi wa Belakang tu. desu. Desu. Okay. Su tu biasa u tu dia tak sebut lah. Des. Dia jadi des. Dia matikan dia. Watashi wa nani ni des. Watashi ni saya tahu kan apa maksud dia Aisyah. Oh, saya. Saya. Yes, eh? Okay, jangan confuse kat sini. Eh? Dia nampak kat sini. Ni wa. Tulisan dia lain. Ni pun wa. Tapi ni tulisan lain. Okay, ni adalah kita panggil partikel lah nanti. Adalah tu, ialah ke. Ha, macam tu lah. Eh? Tapi sebutan dia adalah sama. Okay, contoh dia. Kat sini. Oh, watashi wa halim desu. Eh, watashi wa halim desu. Cuba Aisyah try. Masukkan nama sendiri. Watashi. Watashi wa Aisyah desu. Ii desu ne. Okay desu. Saya Halim. Macam mana? Saya Aisyah. Ya, Hamdan san, dozo. Watashi wa Hamadan desu. Ii desu ne. Hamadan. Memang nama Hamadan ke? Nama penuh apa Hamadan? Muhammad Sharif Hamadan. Oh, Muhammad Sharif Hamadan. Okay. Okay. Hai. Ya, next. Next ni kat belakang ni eh. Okay, kita try tanya ni Hamadan sang. Boleh baca ke yang belakang ni Hamadan sang? Boleh. Ah. Karakimashita. Eh, bukan. Iya Betul yes, ke? eh. Okay, Oh, okay. okay. Kara tu apa maksud dia Hamadan? Kara tu come. Come from. Terbaik. Okay. Kara is from. From. Okay. Kimashita is came lah. Dia past tense. Came. Okay. Cuba baca dulu Aisyah. Kara. Kara kimashita. Okay, Kara Kimashita. Kara is from. Tadi eh, Kara is from. Kimashita is came. Eh, Kara Kimashita. Okay, sensei masukkan ni. Sensei wa. Eh, ma, Kuala Terengganu Kara Kimashita. Eh, Kuala Terengganu Kara Kimashita. Hamdan sang. Cuba try. Hajimemashite, watashi wa Hamadan desu. Kelantan から来ました。いいですね。簡単から来ました。お、素晴らしいです。ね、素晴らしい。すごい。じゃあ、アイシャーさん、どうぞ。はじめまして。私はアイシャです。ラングから来ました。いいですね。OK です。素晴らしい。OK、素晴らしいです。え、スラングから来ました。I came from、スラング、I came from Kelantan。まあ、そういう意味ですね。まあ、それでもちゃんとら。じゃあ、last one、ビルダ。Perkenalkan diri last. Jadi ayat biasa kalau Jepun sebut dia sebut yang ni lah. Yang ni boleh baca Hamadan-san. Dozo. Yoroshiku onegai yoroshiku onegai shimasu. Ii desu ne. Katakana hiragana tak ada masalah kot. Eh, hiragana tak ada masalah. Okay. Cuba baca Aisyah. Yoroshiku onegai shimasu. Onegai. Dia tak onegai tu. I tak sama. Onegai shimasu. Eh, onegai shimasu. Eh, sekali lagi. Mau cedo onegai shimasu. Sekali lagi try Aisyah-san. Yoroshiku. Yoroshiku onegai shimasu. いいですね。onegai shimasu. Macam saya sebut tadi. Yang belakang ni. Su ni boleh. Tak payah sebut pun tak apa. Dia jadi mati kat situ je. Ya, saya try dari awal. Sekali. Mungkin Lily pun boleh try. Eh, tak boleh nak on kan, boleh try juga dari awal sampai habis sekali ni eh. Ja, Hajime mashite. Watashi wa Halim desu. Kuala Terengganu kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, Hamdan-san dozo. Hajime mashite. Watashi wa Hamadan desu. Kelantan kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. いいですね。OK です。素晴らしいです。はい、どうぞ、アイシャーさん。はじめまして。私はアイシャーです。
Selangor から来ました。よろしくお願いします。お願いします。いいですね。OK ですね。Itu dah boleh praktis dah. Yang ni pun boleh basic lah. Yang paling common digunakan untuk perkenalkan diri. Ini ですね. Hai, ということですね. Hari ni mungkin sampai sini je dulu. Kita basic je. Kita tengok hiragana. Katakana tadi lima lima karakter. And then macam mana untuk self-introduce lah. InsyaAllah. Hari Jumaat ni kita sambung petang untuk next katakana and then kita belajar grammar sikit lah yang simple grammar. Okay. Itu MRS MPC. Dulu saya nak tanya Aisyah tadi MRS MPC duduk Beranang Selangor eh. Ah, ya saya. Okay. Hamdan Sang sekolah apa tadi? Mahat? SMU. SMU Sekolah Sekarang Menengah Ugama. Yeah. Ugama mana tu? Media. Hamidiah. Hamidiah di Kelantan lah. Duk ketere. Sekarang ni baru dapat result SPM juga ke baru ni? Siapa? Hamdan Saya Sama. sekarang ni umur 20. Okey, Saya dah belajar juga. dekat college. Kolej mana tu? Dekat KIAS. KIAS Kelantan lah. Ya. Yeah. Kolej apa tu? Kolej? College University Islam Antarabangsa rasa. Rasa dia. Teringat, teringat. Maksudnya dah tahun kedua lah kot. Sem, nak masuk sem ketiga. Sem ketiga. Ambil ambil orang panggil apa? Bidang apa tu Hamdan? Logistik. Logistik. Dulu belajar bahasa Jepun dulu yang belajar kata dah kata tahu hiragana, katakana tu belajar kat mana? Belajar sendiri je. Alhamdulillah, bagus-bagus. Boleh cakap juga ke? Ada kawan yang Jepun ke? Tak ada. Tak ada, insyaAllah nanti kalau ada peluang. Sebab sensei pun kadang-kadang ada dengan Japanese yang ada kat Jepun lah. Dia ada buat macam sesi sembang-sembang ke. Dia orang pun kadang-kadang boleh cakap Melayu, ada cakap Inggeris jugalah. Nanti boleh kita buat sesi tersebut untuk, yalah kata kenal-kenal lah. Bila ada kawan ni jadi semangat sikit nak belajar. Kalau nak belajar bahasa Jepun pun ada orang Jepun kawan, insyaAllah lagi mudah lah untuk belajar tu. Okay. Oh, sekarang tinggal di asrama ke tinggal kat rumah? Dekat rumah. Kat rumah. Oh, okay. Tak ada kelas ke, tengah cuti ke apa? Cuti. Okey, alhamdulillah. Okey, tu je kot untuk hari ni. Ada apa-apa persoalan ke dari Mahamdan Sang, Aisyah Sang, Lily Sang? Sang is macam kita ni, Mister ke Cik ke macam tu lah eh. Sang and Cik. Oh, dia jadi Sang ni. Ada apa-apa persoalan ke? Aisyah, ada ke? Tak ada. Tapi kalau nak tahu sikit sebab buat sensi boleh tak? Macam kerja sekarang kat mana? I see. Okay, boleh boleh insyaAllah. Okay, sebelum tu Hamadan ada ada apa persoalan? Tak ada, tak ada. Tak ada. Eh? Okay, waktu itulah mak sakit dah self introduce tapi agak agak apa panggil apa ni? Biasalah kan. Okay, sensei nama Abdul Halim, nama Halim Sensei lah panggil lah, Halim Sensei. Sekarang tinggal di Kelana Jaya, asal Terengganu tadi. Mengajar sekarang ni, ajar bahasa Jepun di Intech Education College di Shah Alam, Selangor. Di Section 17, kalau ada yang tahulah. Untuk ramainya kat sini, student under scholarship lah. Student yang dapat beasiswa, yang terima beasiswa daripada GPA. Sebelum ni ada Yayasan Terengganu pun ada, ada dari Yayasan Telekom Malaysia pun ada, dari Petronas pun ada. And then ada juga dibuka kepada pelajar-pelajar private lah, yang mainnya yang nak sambung belajar ke Jepun lah. Maknanya kalau belajar kat sini, belajar basic. Kalau tahu kan bahasa Jepun ada Japanese Language Proficiency Test. Kalau setahun, dia worldwide punya exam. Setahun ada dua kali. Belajar kat sini secara full time lah. Maknanya kelas biasanya ada pukul 8 sampai pukul 3 atau pukul 4 lah. Every day kecuali Jumaat dia half day. Belajar sini 8 bulan bagi pelajar private tu, kita akan hantar ke Jepun lah pergi belajar di language school pula di Jepun selama setahun. Maknanya kalau belajar 8 bulan kat sini secara full time tu, Japanese Language Proficiency Test tu boleh dapat dalam level N3 atau N4. N3 atau N4. Kalau belajar sendiri boleh dapat sampai N3. Tapi kalau belajar 2 tahun pula boleh dapat dalam
highest level N1 atau N2 macam itulah. Okay guys, ah, ke ada apa lagi yang nak tahu? Okay. Okay. Aisyah itulah kata berarti minat engineering atau medik kan. Itulah kalau boleh je kalau result baru ni ini boleh apply. Saya pun ada banyak share di grup Telegram tu. Macam sekolah JPA yang paling banyak lah sebenarnya yang menawarkan beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam kan. Mereka menawarkan beasiswa pada mereka-mereka yang cemerlang lah. And then banyak lagi selain daripada itu, contoh Khazanah ke Petronas ke mana-mana sekolah pun ada, cuma tempat preparatory itu mungkin berbeza and then bidang yang ditawar itu pun berbeza. Itu mungkin boleh tengoklah bidang apa yang korang minat and then boleh apply ikut kesesuaian ataupun minat masing-masing. Okay. Oh, Lily tanya dekat chat, 2 tahun boleh sampai N2, maksudnya start sesi ambil exam satu paper ke? Okay, sebenarnya JLPT ni Lily memang tak ada cakap kan, tak nak praktis ni ke. Biasanya mengharapkan kalau yang boleh join kelas ni, kalau boleh unmute, boleh cakap is better lah, nanti boleh praktis kan. Lily tanya tu maksudnya setiap sesi exam boleh ambil satu paper ke? Okay, sebenarnya JLPT tu, Japanese Language Proficiency Test tu, dia ada N1 sampai N5 lah, dia punya level dia. Tak perlu pun nak ambil setiap paper. Dia tak semestinya akan ambil N5 dulu, lepas tu ambil N4, tak. Dia macam kita dah belajar contoh 2 tahun, tak pernah pun ambil JLPT. JLPT yang kita panggil lah. Terus nak ambil N1, boleh, tak ada masalah. Dia kena, bukannya kena ambil setiap paper. Nak lompat terus nak ambil the highest one pun tak ada masalah. Okay, Lily Sam. Berapa pass mark? Oh, okay. Berapa passing mark? Yang tu kena tengok website lah. Sensei biasanya half lah kot. Kak tak salah sensei kan? Kak tak salah sensei. Half daripada full mark. Yang tu kena tengok balik lah. Lily sekarang baru ambil, baru dapat result SPM ke macam mana Lily? Baru sebelum ni, sekarang di mana ke? Baru dapat result SPM ke? Tengah belajar universiti. Okay. Di universiti mana tu Lily? Sunway. Oh, okay. Dekat kan. Saya duduk Kelana Jaya. Mungkin belajar University Sunway eh. Sunway. Sunway, okay. Saya ada juga kawan di Sunway University tu. Japanese. Kalau anda katalah nak berkenalan ke, nak kenal dengan Japanese, nak. Biasa bahasa ni hanya untuk perlu praktis lah. Bila, InsyaAllah kalau ada kawan untuk bercakap praktis tu, dia akan lagi mudah untuk kuasai bahasa tersebut. Okay, tu Lily pun kata tadi tahu hiragana kan, mungkin tahulah kot cakap sikit-sikit. Bila tahu baca ni insyaAllah macam tadilah, tahu hiragana katakana, boleh baca buku and then boleh boleh cari sendiri lah, boleh type ke apa ke. Jadi nanti cakap pun boleh pandai juga. Okay, jadi kena tahu baca dulu lah, baca. Jadi kita boleh tengok buku sendiri, boleh baca sendiri, boleh belajar sendiri juga lepas. Sebab tu sensei lebihkan untuk kenal karakter lah, kenal karakter, boleh baca and then boleh belajar sendiri jugalah lepas tu. Anda kata tak ada proper pun, macam tadi Hamdan kata belajar sendiri kan, boleh juga sama daripada dengar and then belajar pun salah satu method juga. Okay, tu je lah kot dari sensei. Ada apa lagi nak tanya ke? Okay, kalau tak ada kita tamatkan di sini. InsyaAllah hari Jumaat ni, selepas solat Jumaat pukul 2:30 kot kita start untuk kelas, next kelas. Harap dapat berjumpa lagi. Kita sambung untuk next kelas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaminah sang. Arigatou gozaimashita. Terima kasih, Sensei.